Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kabupaten Bekasi. Berani. Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke kantor DWP Provinsi Jawa Barat pada Jumat 22 Oktober 2021. Dalam wawancaranya, Ketua DWP Kabupaten Bekasi, Yaya Darlia Herman Hanafi mengatakan, kunjungan DWP Kabupaten Bekasi kali ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait program kerja yang dimiliki oleh DWP Kabupaten Bekasi. Kita mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Tujuannya untuk tentang program-program kerja, tentang kegiatan-kegiatan administrasi, terus bidang-bidang juga. Mudah-mudahan dengan acara kunjungan kerja ini lebih mempererat tali silaturahmi antara DWP Kabupaten Bekasi dengan DWP Provinsi Jawa Barat. Dirinya juga berharap kunjungan ini dapat menjalin silaturahmi yang erat antara DWP Kabupaten Bekasi dengan DWP Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kali ini juga dirangkaikan dengan melihat langsung Museum Gedung Sate yang menyajikan sejarah wilayah Pasundan.